Dongeng Mombi Tanaman Kering, kartun anak. Bu, sini bu. Suara Loli terdengar dari halaman belakang rumah. Ibu yang mendengar suara Loli langsung menuju ke halaman belakang. Loli menunjukkan kepada ibu tanaman dalam pot yang kering dan layu karena musim kemarau. Lalu, ibu pergi untuk mengambilkan sesuatu supaya tanamannya bisa kembali segar. Ibu mengambil gembor di gudang, lalu mengisinya dengan air. Ibu menjelaskan kepada Loli kalau selama musim kemarau, tanaman membutuhkan lebih banyak air. Jadi, tanaman harus lebih sering disiram supaya tidak kering dan layu. Mendengar itu, Loli jadi lebih rajin membantu ibu menyiram tanaman. Keesokannya, Loli menyiram tanaman menggunakan gembor yang lebih kecil. Supaya cepat segar, Loli akan menyiram tanaman pagi dan sore. Setelah beberapa hari, semua tanaman mulai terlihat segar. Loli sangat senang karena ia berhasil membuat tanaman kembali segar dan berbunga lebih indah. Sahabat Mombi, apa warna gembor kecil yang digunakan Loli untuk menyiram tanaman? Tepat sekali, gembor yang digunakan Loli warna merah. Sahabat Mombi pintar. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!